Halo semuanya, balik lagi bersama gua di channel Motai Motovlog. Ya, pada kali ini gua akan unboxing lagi. Cuma ini barangnya bukan barang punya gua sih, ini punya teman gua ya. Dan ini adalah standar two-tone ya, standar tengah dan samping nih two-tone. Oke, sebelum lanjut ke videonya, di sini gua mau ngenalin pada kalian yaitu games online ya. Game slot bersertifikasi, dan games ini cocok banget nih bagi kalian yang udah bosen di rumah terus ya. Dan games ini bernama Wymbet. WYMBET. Terus dari games ini kalian daftarnya gratis ya. Dan kalau kalian menang, kalian bisa langsung tarik saldonya untuk beli barang-barang yang kalian inginkan. Contohnya nih, gue beli variasi buat motor gue ya. Ini adalah shockbreaker. Jadi jika kalian tertarik, langsung aja join ikutan main game slot Wymbet ini, dan langsung aja klik linknya di deskripsi. Nah, dan untuk bonusnya, kalian bisa dapetin cashback game slot hingga 100%, dan kalian juga bisa dapetin bonus cashback hingga 3 juta untuk semua permainan yang ada di Wymbet. Dan kalian juga bisa dapetin bonus referral kalau kalian bisa ngajakin teman kalian buat main di Wymbet. Jadi buruan gabung sekarang, klik linknya di deskripsi. Oke, dan gue juga udah nyoba games ini. Awalnya saldo gue 1146 dan total taruhan gue 40 ya, dan sekarang totalnya menjadi 1836. Oke, jadi tunggu apa lagi, langsung aja gabung, klik linknya di deskripsi. Oke, kita lanjut ke videonya. Langsung aja kita buka barangnya ya. Nah, jadi ini adalah standar sampingnya. Oke, standar sampingnya ada ketrikan NTH ya nih. Tuh, untuk finishingnya lumayan bagus ya, rapi. Ini warna biru gold. Biasanya kan ada juga yang standar NTH, cuma warnanya itu sedikit keungu-unguan ya. Kalau ini bagus nih, ini rapi, warna biru semua. Oke. Nah, ini untuk standar tengahnya ya. Ini juga sama, ada ketrikan NTH-nya nih. Oke. Nah, dan untuk harganya sendiri ini lumayan mahal ya. Beda lah sama standar yang buat bit. Kalau bit kan ya di bawah 500 juga dapat. Jadi ini harganya sekitar 600-an ya, kurang lebih lah segitu ya. Oke, jadi ini bisa langsung aja kita pasang ke motornya ya. Dan ini motornya punya Sahrul nih, tuh itu Vario merah ya, Vario 150 warna merah. Ini jadi siap, tinggal kita pasang aja. Oke. Dan ini orangnya. Dan ini standarnya masih ori ya. Nanti kita coba buat pasang. Kita bongkar-bongkar dulu nanti standar bawaannya ya. Oke. Gua lanjut ke pemasangannya ya. Itu standar orinya udah dibuka barusan. Ya, tinggal buka baut doang sih, baut yang ini ya. Ini kan ada dua baut. Baut untuk switch dan baut untuk standarnya. Nah, jadi kita langsung tinggal pasang aja baut bawaannya ya, ini bawaan. Dan ini standarnya lumayan tinggi ya, soalnya ini ukuran buat ring 17. Jadi standarnya lumayan agak tinggi. Oke, dan ini standar sampingnya udah terpasang ya. Nih.
tuh. Tinggal standar tengahnya. Nah, ini mau kita pasang. Jadi ini lagi dibuka dulu nih standarnya. Ini buka di bagian kuncinya sebelah sana. Tuh sebelah kolong itu ada pengunci sana. Dicopot dulu. Oke, akhirnya standarnya udah terpasang nih. Standar samping, standar duanya udah terpasang. Cuma ini dikasih karet-karet gini ya biar gak lecet lah. Ini untuk harian oke lah ya. Pakai yang kayak gini. Biar awet, gue juga pakai nih yang kayak gini. Ini terbuat dari ban bekas. Ban dalam bekas digunting ya. Nah, ini juga digunting dipasang di sini biar enggak cepat lecet gitu standar duanya ya. Soalnya kalau enggak dikasih karet kayak gini nanti bakalan cepat rusak sih. Cepat lecet. Nah, ini motor Vario yang kalian banyak nanyain ya. Ini lagi proses dimodif jadi slow aja. Udah lumayan bagus. Udah pakai baut-baut stainless steel juga.